Ustadz Eden nih masih di luar nih. Ada Pak Ustadz Ahmad, Pak Ustadz Denny. Masyarakat Kabupaten. Amin ya Rabbal. Ganteng apa ganteng? Datang Habib, datang Pak Eki. Balik ke Aisyah. Ya. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung Barat menjadi apa? Menjadi Baldatun Toyibatun Warobbur Ghafur. Dan mudah-mudahan PLT Bupatinya cinta kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan cinta kepada Habibullah Muhammad. Semoga selalu bersama-sama masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Amin. Coba kita bareng-bareng selamat ya. Bareng-bareng, kong cicing wae, berisik, selamat, udah, Kabupaten Bandung Barat, mudah-mudahan dengan para ulama, mudah-mudahan bisa membantu perjuangan dakwah Islamiyah di Kabupaten Bandung Barat. Amin ya Rabbal. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Rabbi. Pada hari ini Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara sendiri punya program. Jadi dulu satu desa target kita satu hafiz, tapi sekarang sudah lebih dari 1000 ya, jadi sudah lebih dari 1000 yang hafiz Quran. Jadi di Kabupaten Bandung Barat ada 165 desa, tapi sekarang data yang kami terima dari Kemenag sudah lebih dari 1000. Jadi bentuk dukungan pemerintah adalah support untuk guru ngaji, support untuk MUI yang totalnya sudah 2 tahun ini kita berikan 7,5 miliar total. Ini bentuk dukungan kita, mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah. Pak Kadek, baik itu saja mungkin untuk mempersiapkan waktu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.